Halo Sobat Rambes Lo, jumpa lagi kita. Pagi ini saya mau nge-share ya Sobat ya. Saya mau nge-share cara saya merawat bibi maru ya Mas Bro ya. Cana maru dari size kecil, nanti bisa dilihat sampai ukuran 30 cm ya Sobat. Nanti saya akan ulas di sini cara-caranya bagaimana, tunggu perawatannya seperti apa, memberi matanya seperti apa. Nanti saya ulas di sini. Nah, oke Sobat. Nah, ini dia. Ini Red Centaurum ya. Red Centaurum ini di size kurang lebih 12 sampai 13 sentimeter nih Sobat. Saya naro akuariumnya di ukuran 80-30, untuk tingginya sekitar 40 ya. Ini saya masukkan ke tank ini di size kurang lebih 4-5 cm nih. Ini tidak secara langsung kena sinar matahari, cuman kalau mataharinya pas di arah sana dia kena, jadi sangat bagus untuk warnanya ya. Warnanya nanti dia muncul, cepat muncul, matanya itu sudah merah. Tuh, si dia lihat ya. Kalau di ukuran seperti ini sih seharusnya sudah dipisahkan ya, sudah dipisahkan, dan ada beberapa bagian, beberapa ekor saya sudah pisahkan ya Sobat ya. Saya sudah pisahkan, tapi karena tanknya masih terbatas, jadi ini saya masih tampung di sini. Ya, ini ada 4 ekor, 1, 2, 3, 4. Ini yang Red Centaurum ya. Nah, yang di sebelahnya ini ada Red Sampit nih Sobat. Kita hidupkan lampunya dulu. Nah, tuh, ini Red Sampit. Nah, dia ada yang sembunyi di itu, di bawah daun. Nah, ini kan saya kasih ini ya, kasih akar kayu di sini, akar kayu keras untuk ya tempat bersembunyi lah dia. Sebetulnya sih kalau dari baby kita buat seperti ini kurang bagus ya. Bagus dia terbuka los seperti yang sebelah sini ya Sobat ya. Jadi dia sudah terbiasa melihat gerakan-gerakan kita atau ada sekelilingnya lah gitu. Nah, dia sembunyi itu di apa, bawah daun. Ini kurang lebih usianya dan ukurannya ini agak kecil nih. Yang resapit ini agak kecil ukurannya, sekitar 9 sampai 10 lah senti. Nah, untuk pemberi pakannya bisa seperti ini. Saya sekarang sudah ngasih daun Sobat. Daun. Udang. Saya sudah kasih udang. Udang beku seperti ini ya. Ini beku nih Sobat ya. Beku, saya kasih, coba kita kasih ya. Kita kasih. Dia cepat ini makannya Sobat. Ini harus betul-betul rata ya Sobat ya. Kita pemberian makannya itu harus rata. Jangan satu ekor sampai ketinggalan gitu. Oke, udang ini salah satu makanan yang terbaik ya untuk cana, apalagi di size-size seperti ini ya Sobat ya. Ini sangat banyak ininya lah, fungsinya udang. Ini saya kasihkan udangnya.
maaf sekali dia sobat. Jadi saran saya untuk sobat semua, pemberian makannya kalau bisa udang, nanti boleh diiringi dengan jangkrik atau ulat Hongkong bisa. Tapi saran saya lebih bagus kalau memang modal mencukupi, ya kita kasih udang sobat, karena dia lebih inilah, lebih signifikan istilahnya. Kalau udang ini kan dia apa namanya, merubah warnanya sangat bagus. Nah, saya kasih yang ini tuh, dia keluar semua ya. Yang ini red campit ya sobat ya, ini red barito, red centaro, sorry. Coba saya kasih lagi tuh. Jadi saya ganti air nih jarang-jarang juga sih sobat ya, jarang saya sih. Ini bisa dikatakan dalam beberapa bulan belum saya ganti airnya, belum saya ganti airnya. Cuma saya alirkan ke akar ini. Ini saya kasih busa lagi di sini. Segar ya sobat ya. Ini saya 9 ini, 9-10. Yang ini sudah agak besar. Yang sentarong ini sampit. Oke, langsung kita lihat yang yellow ya, bibi yellow. Oke, ayo. Oke, ini yang baby yellow sobat ya. Ini masih kecil sekali, masih kecil-kecil. Kita kalau ngasih pakannya ini kayaknya harus kecil ya, harus kecil ini, nggak bisa besar ya. Tuh. Kecil. Lagi dia rebutan, dia sobat rebutan dia tuh. Ini masih size 5 nih sih. Ini yang yellow ya sobat ya, yellow sentarum. Lampu minimal itu saya hidupkan itu sekitar 8 jam sehari mas. 8 jam. Saya kasih apa, bunga-bungaan lah. Saya kasih akarnya, kasih biofoam untuk penyaringan air ya. Wih, loncat ya, loncat ya. Kasih lagi. Oke, sobat. Ah, ini yang size 30. Angka 9 nya kita kasih makan. Jadi saya tuh gak pernah ngasih makan apa-apa selain udang. Paling cemilannya saya kasih makanan pelet ya, pelet. Nanti saya bisa kasih di deskripsi ya sebenarnya.
ini size-nya kurang lebih 30. Saya kasih. Oke. Saya kasih satu lagi. Oke. Oke. Satu lagi. Ah, ini ya. Auranti nih coba. Saya kasih Auranti nih. Dia udah persiapan dia. Persiapan dia. Oke, mantap. Mantap coba ya. Ini kalau kita masukkan tangan kita ke dalam tank ini, disikatnya nih sobat, udah galak juga nih. Ini size-nya kurang lebih 25 cm ya. 25 cm. Kok bro? Oke sobat, jadi tips saya yang saya sampaikan tadi, kecil itu saya kasihkan makannya udang ya. Terus airnya kalau memang ada waktu, terus melihat kondisi air keruhnya atau gimana, bisa kita ganti ya. Makanan terbaiknya udang. Tapi kita bisa iringi dengan makanan hidup ya. Contohnya ikan-ikan kecil bisa kita kasih. Bisa kasih, kita kasih juga selang-seling. Nah, terus kalau malam itu biasanya saya kasih cemilan lah. Cemilan itu makanan pelet gitu kan. Ini red centaurum juga nih sobat. Tuh. Kecil. Nah, ini untuk anakan yellow centaurum. Oke sobat, mungkin sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita. Didukung terus untuk channelnya ya sobat ya. Di like, subscribe, komen, dan share ya sobat ya. Oke sobat, sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak yang sudah mendukung. Oke, sampai jumpa.